macam-macam acara pesta keselamatan atau pesta hajat. Pesta keselamatan atau hajat dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Sampua atau pesta penyitan. 2. Sedekah laluncia. 3. Pogano benu. 4. Kuguano pocu atau pesta pengguntingan rambut. 5. Pimbola kua atau pengislaman atau sunat. 6. Pimouse. Pada video ini kami menyajikan 1. Sampua atau pesta penyitan. 2. Sedekah ala luncia. 3. Pohogano benu. Sampua atau pesta penyitan. Seorang wanita setelah dewasa wajib hukumnya untuk nami karya isie atau dipestakan yang disebut sampua. Sampua atau pesta penyitan dibagi dua, yaitu karya akukodi yang ada gendang. Adapun kelengkapan adatnya sebagai berikut. Lebe, satu orang lebe hukumu yang disebut lebe dan ditunjuk oleh moji. Satu orang lebe agama yang disebut agama dan ditunjuk oleh pagabela. Kampangano tiga buah yang diperuntukannya sebagai berikut. Satu buah untuk lebe hukumu, satu buah untuk lebe agama, dan satu buah untuk movinono lebe hukumu, pande pilingko. Adapun kelengkapan kamparanga masing-masing sebagai berikut. Gili atau sirih buah tapi, masing-masing tapi 10 lembar. Kemudian buah tapi tersebut digabung nupu hampi isie. Katange atau rokok dari balenokonau atau pucuk enau yang digulungkan tembakau, walau tange atau 8 batang. Katange tersebut nupi karikee atau disatukan yang dibungkus dengan daun pisang bagian bawahnya. Kadambigi akalulu atau satu buah nupi karikee atau separuhnya dibungkus dengan daun pisang. Kapur siri akalungku atau satu tempat dari belahan kulit pinang. Tembakau akopo atau satu genggam separuh dibungkus dengan daun pisang. Isino kamparangano masing-masing sama dengan aboka atau satu boka, sama dengan 1 rupiah 2 sen atau 12 sen. Sedekah atau sedekah. Setiap pesta sampua atau pesta penyitan wajib hukumnya adanya sedekah atau sedekah. Sedekah merupakan sumbangan atau persembahan sebagai rasa kegembiraan dan kebahagiaan kepada yang kuasa atas terlaksananya hajat, pesta, penyitan atau sampua. Adapun kelengkapan sedekah sebagai berikut. Beras 1 liter. Gili atau siri 2 tapi. Masing-masing tapi 10 lembar. Kemudian dua tapi tersebut digabung nopu hampi isie. Buah atau pinang walokimi atau 8 belah. Katange atau rokok dari baleno konau atau pucuk enau yang digulungkan tembakau walotange atau 8 batang. Katange tersebut nopi karikee atau disatukan yang dibungkus dengan daun pisang bagian bawahnya. Kadambigi akalulu atau satu buah nopi karikee atau separuhnya dibungkus dengan daun pisang. Kapur siri akalungku atau satu tempat dari belahan kulit pinang. Tembakau akopo atau satu genggam separuhnya dibungkus dengan daun pisang. Bawang besar tempat tusuknya isino sedekah yang merupakan simbol bahwa dalam hidup harus diperjuangkan, seperti tumbuhnya bawang meskipun di bebatuan atau di lahan kering. Telur, satu buah yang merupakan simbol dari hidup atau kehidupan. Kemenya atau dupa, satu ikatan. Dupa dihaluskan dan diikat dengan kulit jagung. Isino sedekah AC atau 1 sen.
Bahan-bahan di atas diurai sebagai berikut. Beras ditaruh di tempat baskom kecil. Sirih atau pinang disimpan di piring. Telur disimpan di piring, sirih, pinang. Uang AC atau 1 sen. Isino sedekah yang sudah ditusuk pada bawang disimpan di piring, sirih, pinang. Kemenyan atau dupa disimpan di piring, sirih, pinang. Setelah selesai disusun, kemudian tempat sirih pinang disimpan di atas beras yang terlebih dahulu dilapis dengan kertas agar beras tersebut tidak kotor. Kemudian diikat dengan kain putih, lalu disimpan di atas talang pai duduk. Talang hidangan. Talang hidangan diisi dengan sajian menu yang sesuai kemampuan yang ada. Isino kawatawa Mose yang diduduki Mose ketika polimbaa huase atau 2 sen yang diambil oleh pande milingko. Kagiato owa. Kagiato owa biasanya disebut matano kagia. Adapun kelengkapan adat kagiato owa sama seperti dengan kelengkapan adat kagia kokodi. Yang membedakan adalah pada pelaksanaannya saja, yaitu kagiato owa merupakan hari H atau puncak acara sempua atau pesta pingitan. Berikut sedekah laloncia. Sedekah laloncia merupakan sedekah yang dilaksanakan pada saat bayi dalam kandungan yang sudah berumur 8 bulan ke atas. Sedekah laloncia dilaksanakan mengandung maksud penyerahan kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kandungan tersebut dan dijauhkan dari segala makhluk yang mengganggu, serta pada saat melahirkan tidak mengalami kesulitan. Bayi segera lahir, plasenta segera keluar. Setelah bayi lahir, ibunya kuat saat melahirkan, dan setelah melahirkan tidak terjadi pendarahan. Kemudian sedekah laloncia dilaksanakan pada saat kehamilan tua, karena kalau sudah dilaksanakan sedekah laloncia tidak boleh lagi ada pertengkaran dan sudah siap menunggu persalinan. Adapun kelengkapan sedekah laloncia sebagai berikut. Lebe. Satu orang lebe hukumu yang disebut lebe dan tidak ditunjuk oleh moji, melainkan sesuai dengan nipo hokola sonto yang serasi dengan kita. Kampanganu lebe. Kampanganu lebe atau tempat sirih pinang lebe, kelengkapannya sebagai berikut. Gili atau siri, gua tapi. Masing-masing tapi 10 lembar. Kemudian gua tapi tersebut digabung atau nupu hampi isie. Gua atau pinang, walau kimi, atau 18. Katange atau rokok dari balenokonau atau pucuk enau yang digulungkan tembakau, walau tange, atau 8 batang. Katange tersebut nopi kagikee atau disatukan yang dibungkus dengan daun pisang bagian bawahnya. Kadambigi, akalulu atau 1 buah. Nopi kagikee atau separuhnya dibungkus dengan daun pisang. Kapur siri, akalungku atau 1 tempat dari belahan kulit pinang. Tembakau, akopo atau 1 genggam. Separuh dibungkus dengan daun pisang. Isino kampanganu lebe atau isi tempat siri pinang lebe. Aboka atau 1 boka. Agupia atau 1 rupiah. Huase atau 2 sen. Kumpul huase atau 12 sen. Talang hidangan. Talang hidangan diisi dengan sajian menu sesuai kemampuan. Sedekah. Adapun kelengkapan adat sedekah laloncia sama dengan kelengkapan adat sedekah sampua atau acara pingitan. Pohogano benu. Setelah anak lahir, maka plasenta atau ari-ari harus ditanam di bawah kolong atau ditanam di pinggir rumah, tepat di pinggir fondasi. Yang disebut pohogano benu. Pohogano benu merupakan hal wajib yang harus diperhatikan karena adanya kepercayaan orang tua bahwa plasenta disebut kakak atau akak
Sedang bayi disebut adik atau ai, meskipun di dunia telah berpisah. Setelah tali pusat dipotong oleh dukun, maka ada kepercayaan antara Aka dan Ai tetap melakukan hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, plasenta ini harus mendapat perhatian dan perlakuan khusus dalam proses pengamanannya dan harus ditanam di bawah kolong atau di pinggir fondasi. Adapun kelengkapan adat Pohokano Benu sebagai berikut. Lebe. Satu orang lebe hukumu yang disebut lebe dan ditunjuk oleh Moji, namun lebe hukumu yang akan ditunjuk diminta sesuai kesukaan kita atau di pokonia sonto. Kampangano lebe. Adapun kelengkapan kampangano lebe atau tempat sirik pinang lebe sebagai berikut. Gili atau siri gua tapi, masing-masing tapi 10 lembar. Kemudian gua tapi tersebut digabung atau nupu hampi isie. Gua atau pinang, walukimi atau 18. Katange atau rokok dari balinokonau atau pucuk enau yang digulungkan tembakau. Walotange atau 8 batang. Katange tersebut nopi kakikee atau disatukan yang dibungkus dengan daun pisang bagian bawahnya. Kadambigi akalulu atau satu buah, nopi kakikee atau separuhnya dibungkus dengan daun pisang. Kapur siri akalungku atau satu tempat dari belahan kulit pinang. Tembakau akopo atau satu genggam separuh dibungkus dengan daun pisang. Isino kampangano lebe atau isi tempat siri pinang lebe. Aboka atau satu boka. Agupia atau satu rupiah. Uase atau dua. Sedekano benu atau sedekah plasenta. Setiap Pohokano Benu juga ada sedekah A atau sedekah. Namun bedanya dengan Sedekano Benu hanya jagung saja 1 liter dan tidak ada ikutannya yang lain. Jagung tersebut disimpan di baskom kemudian disimpan di talang yang tertutup. Kochibo. Kochibo adalah sarana untuk perpisahan antara Aka dan Ai setelah plasenta ditanam. Setelah plasenta ditanam, maka ditaruhkanlah kochibo dan no watata isiemo lebe, no pusangayemo Aka, kolim nagumango gangoe. Adapun kelengkapan kochibo sebagai berikut. Pato tange katangeno atau 4 batang rokok. Pato kimi wano. Setiap belahan pinang to jampu isie hapu atau setiap belahan pinang dioleskan dengan kapur siri. Pato pasi gilino. Beras 1 genggam. Telur 1 biji. Apabila ibu pernah keguguran atau ada kakaknya bayi yang pernah meninggal. Talang hidangan. Talang hidangan diisi dengan sajian menu sesuai kemampuan yang ada. Sahabat Kabucu, pada pesta keselamatan pada video berikutnya kami akan menyajikan Kuhuano Pocu atau pesta pengguntingan rambut, Pimbulakua atau pengislaman atau sunat, dan Pimouse.